Before, after. Kuning, hijau, biru, merah, bukan merah, orange, purple, merah. Oh, lawa merah. Test. 1, 2, 3. Mood 1, mood 2, mood 3. Kita stick warna merah. So video kali ni dia macam gelap sikit sebab aku tutup semua lampu, sebab aku nak tunjuk dan share dengan korang satu lampu yang baru aku terima daripada Zero Play Beyond. Nama lampu ni guys, LED Magic Color Floor Lamp. Remote dia macam-macam fungsi ada. Dia boleh ikut beat lagu ataupun any voice yang keluar. Sebab pada bahagian bawah lampu ni dia ada macam microphone tau, maksudnya dia boleh detect bunyi. So apa yang aku cakap, kalau korang tengok lampu sebelah aku ni bergerak-gerak. Dekat remote ni pun ada preset, macam-macam preset. Kejap lagi kita akan pergi dengan lebih detail lagi mana korang boleh beli lampu ni, berapa harga dia, apa fungsi-fungsi dia, untuk siapa lampu ni sesuai, dan apa kelebihan dan juga kekurangan lampu ni. So korang kena tengok video ni sampai habis. Pada korang yang baru sampai ke channel aku, aku nak ucapkan thank you. And pada korang yang belum subscribe lagi, tekan butang subscribe, tekan butang bell notification supaya korang tak terlepas video-video yang aku upload. Sebelum kita pergi unboxing, aku nak ucapkan thank you kepada Zero Play Beyond kerana menghantar dis lampu untuk aku kongsikan dengan korang. Tanpa berlengah masa guys, jom kita pergi ke unboxing dan aku tunjukkan korang sekali macam mana cara pasang lampu ni. Memang sangat-sangat mudah guys. Jom. Kotak dia sangat-sangat simple dan minimalis, dan pada bahagian atas dia ada tulis LED Magic Color Floor Lamp, dan juga ada tulis app control, voice control, remote control dan juga magic color. Pada bahagian kiri kotak ada tertulis beberapa information berkenaan dengan lampu ni. Pada bahagian belakang pula dia ada tunjukkan apa yang ada dalam this box guys. Alright, jom kita buka. First kali korang akan dapat satu manual book ataupun user guide. User guide dia bergambar dan berwarna, jadi mudahlah korang nak faham. Ikut je tutorial dia. Selain tu dalam plastik ni dia ada sediakan Balan non-slip mat, ada base screw, ada screwdriver dan juga Allen key. Dan ini pula adalah dia punya remote guys. Remote dia ni kalau kita dapat lihat dekat sini, memang banyak betul button dia. Ada on off button, ada mode untuk control voice 1, 2 dan 3. Ada timer, ada speed control, ada mode button, ada untuk control dia punya brightness. Dan pada bahagian bawah pula ada beberapa pilihan color yang korang boleh tekan dan terus pilih. So sebelum korang pakai, make sure korang remove dululah plastik ni. Okay, ini adalah dia punya base lampu, dan kalau kita dapat lihat dekat sini, dia ada controller dekat sini. Kalaulah korang tak nak control menggunakan phone ataupun dia punya remote, korang boleh klik dekat sini. So dia punya sambungan dia menggunakan USB-A. Dan setiap lampu yang didatangkan, dia ada sertakan nombor 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini adalah untuk rujukan korang. Masa korang nak pasang nanti, korang ikut je nombor ni. Dan dalam box ni juga dia bagi kita tapak base. Tapak dia ni memang kuat, berat. So lampu korang akan berdiri dengan stabil. Okay, jom kita pergi ke installation. Memang mudah guys, korang ikut je dia punya manual book ni. First kali kita akan install dulu dia punya base. Kaki dia ni kau longgarkan je dia punya skru dan masukkan, lepas tu korang ketat balik skru ni supaya dia punya bentuk tu jadi macam bentuk L. Okay, so lepas tu korang ambil lah lampu nombor 2, 3 dan 4. Korang sambungkan je. Make sure dia punya connector tu bersambung. Untuk sambung ke semua lampu ni memang sangat-sangat mudah guys. Korang just plug and play. Dia tak memerlukan sebarang skru ataupun apa-apa jenis pengetat sekalipun. Dan untuk lampu yang nombor 1, ini memang korang kena ikat dekat tapak dia ataupun base yang dia bagi. Korang just follow je, dia punya instruction memang sangat-sangat mudah guys. Lampu ni memang sangat ringan, sangat terang. Kalau korang tengok keterangan dia guys, ini dah habis terang lah. Aku boleh malapkan lagi. Ini yang paling low dan ini yang paling terang. Paling terang, sebab kalau dah maksimum tu nanti dia akan keluar bling tu, maksudnya dah maksimum lah. Sama juga kalau macam korang turunkan pun dekat remote dia ni, dia dah habis low dah tu. Bagi aku, terang dia memang cukup terang dan cantik. Even kalau aku buat macam backlight, kalau korang tengok sekarang ni, so dekat muka aku tu nampaklah line merah belah sini kan, dan belah sini adalah aku punya key light. Nampak video korang tu cantik dan misteri. Memang sesuai pada korang yang suka buat konten cerita hantu ke apa ke kan. Kalau korang yang selalu layan video aku pada dulu sampai sekarang, memang aku punya video penuh lampu-lampu, macam-macam lampu lah, LED,
lepas tu warna-warni. Dan memang selalunya kalau macam aku buat kerja pun, macam ni lah suasana aku. Aku tutup semua lampu, aku biarkan lampu-lampu neon dan juga cahaya daripada PC. The reason kenapa aku buat macam tu supaya aku lebih fokus dan lebih tenang dan ada mood untuk aku buat kerja. Macam kalau korang yang jenis suka main game pun sama juga. Mesti korang suka lampu-lampu neon macam ni kan. Kena pula RGB. RGB ni bermaksud red, green, blue. So bila ada 3 kombinasi lampu ni, korang boleh buat warna macam-macam warna apa yang korang suka. Dan lampu ni didatangkan dengan remote. Kalau korang tengok remote dia ni guys, memang banyak gila fungsi, macam-macam fungsi ada. Dan remote dia ni pun simple je, nipis je. Dia pakai bateri pun bateri yang jenis kecil je. Satu lagi, kalau macam leceh lah korang nak pakai remote ke, ataupun remote korang ni hilang ke, ataupun terkena air tiba-tiba rosak, don't worry guys. Lampu ni didatangkan dengan app. Korang download dia punya apps, lepas tu daripada phone korang boleh control terus. Sama je fungsi dia dan lagi banyak sebenarnya daripada yang ada dekat remote ni. Pemilihan dia punya mood memang beratus-ratus mood. Tapi aku tak adalah suka sangat lampu yang macam ada apa, ada bergerak-gerak ke. Aku lebih suka cahaya yang static macam ni, sebab dalam video dia nampak macam cool gila kan. So guys, ini adalah dia punya app. Kalau kita dapat tengok dekat sini, macam-macam warna korang boleh pilih. Pada bahagian bawah ni juga ada preset dia yang dah tersedia ada. Korang boleh klik pilih mana warna yang korang nak. Dan pada bahagian bawah ni pula dia ada style. Kalau kita tengok dekat sini, memang macam-macam jenis ada. Basic, curtain, trans, water, macam-macam lah. Terlalu banyak guys. Dan pada bahagian bawah ni ada music. Kalau kita pilih music, nice. Dia ada mic. Test 1, 2, 3. Dan pada bahagian atas ni korang boleh nampak dia ada phone mic ataupun external mic. Dan kat sini ada schedule. So bagi aku, apps ni memang sangat-sangat best dan mudah untuk digunakan. Korang download this app, korang tak perlu nak sambung apa-apa, dia terus connect automatic. So lampu ni memang sesuai untuk korang hias dekat ruang tamu korang, even dekat bilik tidur ataupun dekat meja-meja komputer korang. Dia mudah nak alih. Dan masa unboxing tadi, kalau korang perasan, aku sambungkan 4 batang lampu tau. So 4 batang lampu tu sebenarnya terpulang pada korang. Katalah korang nak pendek, letak 2 je pun boleh, nak letak 3 je pun boleh. Kalau korang nak panjang lagi, korang beli lah lebih sikit lampu ni, lepas tu sambung-sambung-sambung jadi panjang kan. Lampu ni juga didatangkan dengan 2 saiz, satu 1.2 meter, satu lagi 1.6 meter. So guys, harga lampu ni untuk 1.2 meter harga asal dia adalah RM309 tau. Tapi sekarang ni ada diskaun, harga dia RM199 je. Lepas tu yang bestnya lagi, korang boleh bayar pakai Atomy. Atomy ni bayar ansuran lah. So korang boleh bayar 3 kali RM66.33, bayar 3 kali. Ataupun kalau korang nak panjang lagi yang 1.6 meter harga dia dalam RM239, korang tambah sikit je pun sama juga, boleh buat pembayaran 3 kali. And kalau korang nak tengok lebih banyak lagi barang-barang daripada Zero, link dia aku ada letak di bawah, ataupun korang pergi je dekat website diorang, zeroseries.co. Diorang ni bukan sahaja buat lampu, tapi kerusi gaming pun ada, karpet untuk gaming pun ada, macam-macam lagi lah. Korang boleh tengok dekat website dia. Kelebihan lampu ni guys, dia akan membuatkan ruang korang ni akan nampak macam ala-ala cyberpunk punya style, dan membuatkan korang punya mood chill. Kalau korang pasang lagu chill ke kan, and korang pula detect by sound dia punya lampu ni, so lampu tadi akan ikut irama. So korang punya mood untuk buat kerja lebih tenang, lebih chill. Itu kelebihan dia lah kan. Kalau kita cakap pasal kekurangan pula, okay, kekurangan dia, aku tak ada nampak kekurangan. Sebab pada video ni guys, aku dah try buat slow-mo tau. So bila aku buat slow-mo, selalunya LED ni bila kita buat slow-mo, kita akan nampak dia punya line-line ataupun lampu dia bling-bling sikit tau, sebabkan shutter speed yang tinggi bila kita buat slow-mo. Tapi bila aku dah try sendiri, langsung tak ada nampak macam flicker pada lampu ni. So bagi aku, tak ada kelemahan. Memang sangat-sangat cantik dan sangat sesuai kalau korang nak jadikan dalam video untuk B-roll punya scene ataupun B-roll shot. Pakai high frame rate pun dan juga shutter yang tinggi pun tak ada masalah. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku hari ini. Aku harap sedikit sebanyak dapat membantu korang dalam membuat keputusan untuk mencari RGB apakah yang sesuai ataupun LED apakah yang sesuai untuk korang. Okay? Macam biasa, link pembelian aku ada letak di bawah. Kalau korang ada pertanyaan, pendapat, korang boleh drop komen dan aku akan cuba menjawab segala persoalan korang. So sehingga kita berjumpa lagi, thank you kepada Zero and thank you kepada korang semua. Kita jumpa di next video guys.